itu namanya Pak Tommy Jiwandono. Mungkin ada yang sudah, aku manggilnya Mas sih sebetulnya, tapi kayaknya Pak terlalu tua. Mas Tommy Jiwandono, untuk yang belum kenal, pas bagian mungkin sudah kenal beliau. Ada satu sosok yang diperkenalkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers usai menerima kunjungan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Jumat 31 Mei 2024. Sosok itu merupakan ketua tim gugus tugas sinkronisasi bidang keuangan Thomas Jiwandono yang juga merupakan keponakan dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto. Siapakah sosok yang akrab disapa Tommy Jiwandono ini? Berikut profilnya. Thomas lahir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1972 dari pasangan Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsih Mihirawati. Bisa dibilang ia lahir dari keluarga terpandang. Sang ayah, Sudrajat Jiwandono, merupakan mantan gubernur Bank Indonesia. Sementara ibunya, Bianti Ningsih, merupakan kakak kandung dari Prabowo Subianto. Melihat track record itu, tak mengherankan jika Tommy pada akhirnya mengikuti jejak keluarga besarnya dengan terjun ke dunia ekonomi dan politik. Saat masih berkuliah, ia mengenyam pendidikan strata 1 dan strata 2 di luar negeri. Thomas mengambil bidang studi sejarah di Haverford College US dan mengambil master bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ia lalu memulai karir sebagai wartawan magang di majalah Tempo pada 1993 dan Indonesia Business Weekly pada 1994. Tommy juga pernah bekerja sebagai analis keuangan di Wedlock Network Securities Hong Kong. Di dunia politik, ia dipercaya mengemban posisi sebagai bendahara umum Partai Gerindra, partai yang dibuat oleh pamannya Prabowo Subianto. Selain itu, Thomas juga pernah menjadi calon anggota legislatif di Provinsi Kalimantan Barat.